teman-teman ABK, apakah upah kamu pernah dipotong dengan alasan ini buat pengganti uang panjar atau bahkan pengganti uang transport kamu? Atau bahkan kamu pernah nih nggak digaji sama sekali dengan alasan hasil produksi kita nggak memenuhi nih kebutuhan produksi kali ini, jadi kamu nggak dapat ya hasil bagi hasil dari kami? Atau mungkin kamu mengalami pelanggaran hak lainnya nih terkait dengan upah? Pertanyaannya, emang boleh? Ya nggak boleh lah. Menurut Permen KP nomor 33 tahun 2021, kamu berhak mendapatkan satu kali upah minimum provinsi setiap bulannya, atau kalau pakai sistem bagi hasil, kamu berhak loh mendapatkan setengah kali dari upah minimum provinsi. Bukan cuma itu, kamu juga berhak mendapatkan upah lembur, tunjangan, bahkan bonus produksi. Semuanya harus tercantum di perjanjian kerja laut kamu. Pertanyaannya adalah, apakah gaji kamu sekarang udah sesuai nih dengan ketentuan perundang-undangan dan kamu udah mendapatkan upah yang layak? Nah, sekarang kamu udah bisa cek nih, apakah kamu sudah mendapatkan upah yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau memang kamu belum dapat upah yang layak nih? Kalau memang kamu belum mendapatkan upah yang layak, kamu bisa berjuang bersama-sama dengan kami dengan melapor ke sini.